Sebentar ya. Di sini ada orang mencurigakan. Apa bang ini? Mau pukul nanti dia nih. Paling ya guys. Kau meninggal kan? Siapa lah? 175 gua dapat duit. Dan TV gua juga hampir dipaling ya sama dia guys. Ih, komputer gua loh bahkan. Oke, sebenarnya gua mau beli PS guys. Widih. Gede kali dia. Oke, jauh deh guys. Ini mau gua deketin nantinya. Ih, nonton. Dan halo guys, bersama gua di sini. Di video kali ini gua akan mencoba untuk memainkan gameplay yang berjudul Internet Cafe Simulator. Dan mungkin beberapa dari kalian sudah mengerti guys alur cerita dari game Internet Cafe Simulator ini. Jadi kesimpulannya adalah game ini menceritakan kita akan mensimulasikan diri kita adalah sebagai petugas warnet guys ya. Yang dimana di situ kita akan mencoba untuk membuka usaha warnet di game Internet Cafe Simulator ini ya. Dan jadi langsungnya di sini kita akan mencoba untuk memainkan Internet Cafe Simulator dan kita akan melihat guys apa sih keseruan yang ada di game Internet Cafe Simulator kali ini. Dan jadi langsungnya di sini kita akan memencet yang namanya Star Game. Oke, seperti yang kalian di sini ada sekitar dua pilihan. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini kita cuma dapat modal sekitar 10.000 guys. Jadi kalau misalnya kita dapat yang ini, kita pilih yang ini, jadi modalnya sekitar 20.000 guys. Jadi dapat pinjaman juga dari bank ya. Jadi juga nanti kita bakal bayar guys. Tapi sepertinya gue bakal memulai dari kecil lah. Dari sini gue nggak akan ngebuat apa kayak meminjam-minjam uang bank itu guys. Oke, jadi untuk nama kafenya sendiri guys, gue akan kasih nama yang namanya Nenek-Nen guys. Karena di desa gue ada guys, dia buat warnet tapi ngelek-ngelek guys. Jadi gue akan namain aja Nenek-Nen. Oke, jadi langsung di sini kita akan mencoba memainkan game Internet Cafe Simulator. Dan oke guys, sekarang sebelum gameplay jadi ada guys penampakan dari game Internet Cafe Simulator lah. Jadi langsung di sini kami misalnya di sini ada kucing guys. Ada kucing, ada majalah, ada lampu, dan seperti yang kalian juga di sini ada namanya radio guys, digital clock radio. Wih, ternyata perut gue lagi lapar guys. Di sini juga kita bisa tidur ya. Oh, kalau misalnya kita mau tidur guys, langsung tidurnya di sini ya. Kalau misalnya sudah malam gitu guys. Oke, jangan langsung di sini. Dan di sini juga ada nggak tahu apa ini. Ini apa lah faedahnya ada ruangan kecil kayak gini. Oke, di sini juga ada ruangan kerja kita guys. Di sini ada laptop, ada tempat duduk, ada gitar juga ya kalau misalnya. Oke, ini ada penampakannya. Oke, jadi sini uang gue modalnya sekitar 10.000 ya. Jadi sini kita akan melihat guys, apakah kita akan berhasil ngebuat warnet dengan modal 10.000 dolar? Gila loh, nggak bisa dimasukin yang ini. Oh, ini bisa guys. Jadi ini adalah tempat kamar mandi kita ya, cukup bagus juga ya. Ini kayak apartemen kita ya guys ya. Kayak apartemen kita. Oke, apartemen apa hotel ini ya? Juga kita bisa masuk ke rumah orang ya. Jadi untuk kamar kita guys ada di lokasi 233 ya, kalau misalnya di sini. Oke, di sini inilah dia penampakan guys. Di sini ada banyak lantai ya. Untuk lokasi kamar gua ada di lantai 2 mungkin guys. Oke, jelas soal di sini kita akan menuju ke kota guys. Kita akan melihat di sini ada sekitar tanda-tanda kah? Oke, untuk tandanya di bagian sana guys. Itu ada sekitar 21 meter sama 57 meter. Dan mungkin yang ada gambar cewek itu kita nggak tahu tuh guys. Itu apa itu guys ya? Dan oke, jelas soal di sini ini guys, warga-warga kota guys yang ada di game Internet Cafe Simulator ya. Atau bisa disebut dengan NPC. Sebentar, di sini gua mau makan dulu aja guys. Di sini ada yang jual yang namanya roti, sebentar di sini gua beli aja. Harganya mahal lah, kita beli aja makan roti. Sekitar 20 mungkin biar kita nggak bunyi-bunyi lagi suara perutnya. Oke guys, jelasnya di sini. Dan oke, sepertinya ini lagi guys penampakan dari warnet kecil kita ya dengan nama Nenek-Net guys. Jadi di sini kita akan flashback masa kecil gua guys. Karena di sini kalau misalnya gua dulu mau main warnet guys, ke Nenek-Net ini guys mana sinyal ngelek-ngelek dulu. Mouse-nya nggak ada yang benar lagi guys. Kalau misalnya inilah dia guys. Namanya akan gua kasih nama Nenek-Net ya. Oke, dan oke, inilah dia guys penampakan dari apa itu namanya Internet Cafe gua ya, warnet gua. Wih, ini dia guys komputer utama gua ya, kalau misalnya di sini disk komputer. Tapi nanti guys kita akan berkeliling dulu ya ntar. Oke, dan di sini juga ada jual-jualan guys. Jualan apa bang? Iya, wih, ada stick PS dijual ya guys, black stick PS black. Oke, ini dia yang punyanya katanya. Juga ada laptop di sini, juga ada nggak tahu apa. Ada notebook juga, Resbook. Wih, dia ada keyboard guys. Harga 99 harganya. Tapi nanti ya kita bakal coba nanti aja. Oke, di sini juga, wih, nggak ada TV ya guys. Jualan cuman itu doang guys. Di sini juga ada makanan doang ya. Oke, kita akan keliling lagi ke arah mana lagi? Oke, di sini ada tempat-tempat sampah, gila loh, kumuh juga ya lokasi sini ya. Oke, di sini ada tempat apa nih? No komisi ceng, apakah bisa dimasukin kah?
Oh nggak bisa guys, nggak bisa dimasukin ya kotanya ya. Oke, ini deh ada cewek-cewek juga ya. Bentar guys, nggak ada jalan di situ, jalan buntu. Oke, apakah ada tempat-tempat jualan lagi? Kita akan mencari-cari tahu guys. Oke, di sini jalan buntu ternyata. NPC cuma kayak gini-gini doang ya. Oke, widih guys, ada nama tulisan. Mantap kali, private so nggak bisa masuk tapi sayangnya ya. Dan duit gue bayar 10.000. Oke, gila loh. No, ek katanya guys. Ih, mbak ini jangan-jangan guys. Wih, disemok kali deh. Oke, ada Indian restoran Yoshi. Oke, di sini juga ada gembel guys. Widih, apa tuh guys? Kan misalnya guys, di sini guys. Widih. Coba gue masukin dulu ya. Widih guys, kita masuk ke klub ya. Mantap sekali, waduh guys. Kayaknya jangan guys. Gak boleh guys ya. Ini bakal gua rekaman nanti kalau misalnya gua rekaman gua enggak akan masuk sini. Kalau misalnya gua enggak ngerekaman gua akan masuk sana ya. Tapi tempatnya mantap guys, mana putih-putih lagi cewek guys. Tuh guys. Putih kali bentuknya. Wih, ada yang joget-joget guys. Kita kayak orang-orang ini guys, kita lihat dari kaca guys. Wih, guys. Tuh. Pokoknya kayaknya penampakannya guys. Tuh ya, ada cewek-cewek joget-joget dan ada cowok-cowok hidung belang juga lagi di situ guys. Wih, putih kali tuh. Oke lah, let's go. Jadi langsung di sini, itu ada bank itu ya, logo bank itu ya. Kalau misalnya logo sedikit apa guys? Kita akan coba dulu. Di sini nggak ada jam ya kan? Oke, mungkin di sini kita masih perkenalan ya. Oh, di sini adalah warnet kita guys, nenek net ya. Oke, di situ ada tempat. Oh, mungkin nanti ini tempat apa? Minjam duit guys ya? Kalau misalnya kita mau minjam duit di sini guys. Oh, bukannya ini rumah kita guys? Oke, pam. Bukan bank ya? Jadi rumah kita. Oke, jadi langsung di sini kita akan mencoba untuk sini masuk sini guys. Nah, ini dia, di sini ada banner guys. Ini gua ambil dulu. Gaming, mantap gaming. Taruhnya mencet apa, Pak? Oh, putnya mencet klik, guys. QR. Q sama R ini apa? Di sini enggak bisa ditaruh loh, guys. Jangan taruh di sini, Ding. Nah, gaming, mantap gaming. Oke, kalau misalnya udah klik kanan ke teputnya. Oke, inilah dia penampakannya guys. Jadi di sini gue mau ambil aja. Di sini gue mau beres-beres dulu guys. Oke, di sini gue mau bersihin dulu. Baru nanti kita baru beli alat-alat komputer kita ya. Oke, inilah dia guys. Mungkin masih awal-awal guys. Pokoknya ini lihat penampakan dari apa tuh namanya? Tuh, internet cafe kita guys. Warnet kita ya. Di sini masih belum GG kalau misalnya di sini. Wih, di sini masih digembok guys. Cuman batas sampai sinilah ya. Oke, let's go. Oke, seru juga game ini lama-lama guys. Oke, kita akan melihat apa sih kegigihan dari game ini guys. Apakah kita akan berhasil membuat warnet yang GG atau enggak guys? Atau malah sebaliknya kita akan bangkrut? Oke, jangan langsung di sini kita akan mencoba guys memainkan game ini ya. Oke, di sini kita bersih-bersih dulu. Oke, let's go. Oke, seperti udah ini guys, udah bersih ya. Naruhnya gimana barrel ini ya? Bentar, di sini gua mau drop di bagian sini. Oi, ngebug pula dibuat taruh atas itu. Oke, kayak gini lah guys bentuknya guys. Wih, dia ada pistol di sini. Ih, bisa dijual loh. Coba kita taruh aja lah. Gua masih belum tahu. Wih, dia ada baseball guys. Ini gua enggak tahu ya. Wih, kita juga bisa mutup muka orang ternyata ya. Ih, ada remote AC lah guys. Oke. Temperatur meter ya. Oh, ini ya pengukurnya ya. Wih, panas juga nih 25 guys. Oke, jadi langsung di sini kita akan menggunakan komputer. Masih ada sampah ternyata. Tatat. Oke, di sini udah bersih semua. Jadi langsung di sini kita akan menggunakan komputer kita. Dan kita akan melihat guys. Oke, mencet fokus, mencet start katanya, mencet spasi. Wih, di kayak beneran guys. Wih, ada window-nya loh. Bentar, kita akan ngaktifin. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Ini nggak ada tutorial, ya kah? Mana email lah, nggak ada lagi, guys. Oke, di sini temperaturnya 25, guys. Amazon ini apa, Amazon? Wih, kita juga bisa beli AC, guys. Tapi harganya... Apa kita beli AC, ya? Harganya murah, guys. 720, guys. Tapi sebentar. Jangan dulu. Kita harus apa? Kita beli komputernya dulu aja. Di sini karena kita akan lihat guys, komputer takutnya mahal-mahal guys. Ini komputer kan ya?
komputer gas ini. Enggak, komputer yang jadi loh maksud gua. Ini mahal lagi gini guys. Ini kita beli di Amazon ya, bentar. Amazon komputer.com. Di sini kami misalnya di sini early to manage all computer. Oh. Exhibition ini apa nih? Oh, ini ada tempat ini guys, dekorasinya guys. Oke, okay, ini Edison e-store ini apa di sini? Ini masih belum tahu building development. Oh, kita juga bisa beli lahan lagi ya mungkin ya guys. Oke, okay, ini dia, ini kita enggak tahu masih belum apa. Ini kita klik-klikin aja dulu guys. Oh, kita juga bisa sell the copy rutin the check. 3D hacker. Oh, berarti bisa juga di hacker ya. Wih, dia langsung muncul foto cewek ini guys. Seperti biasa lah ikan lah ibaratnya guys. Win the strat ini apa nih? Ih, kayak main-main itu ya. Oke, di sini gue mau pahami dulu ya. Wih, kita juga bisa main crypto loh. Litecoin, Dogecoin, Dogecoin, ETH. Wih, bisa mining ini mah guys. Kayaknya guys. Oke, di sini banyak koin ya bakal ditambang nanti ya. Oke, nenek-nenek kalau misalnya tuh. Nenek-nenek ya. Oke, kita akan lihat worker ini apa? Pekerja ya mungkin ya. Oh iya guys, bener guys. Oh, kita juga bisa beli game ya. Kita juga bisa jual item. Tut ini apa lagi nih? Oh, ini tutorial. Mail di sini gua enggak ada, pesan. Skin cash juga enggak ada, price list ini juga enggak ada. Oke lah kalau begitu jadi langsung di sini ya untuk beli komputer di Amazon ini guys ya. Kalau misalnya di sini. Gila, ada headset gaming, kita bisa beli keyboard. Oke lah, jadi di sini gua mau beli meja dulu guys. Oke, sebentar. Di sini kita enggak ada meja kan? Beli meja di mana ya? Oke lah guys, jadi langsung di sini kita akan ngebeli dulu yang namanya gua mau beli, kayaknya gua mau beli AC aja dulu guys ya. Gua mau beli AC, terus gua mau beli komputer. Komputernya yang murah aja, yang paling murah berapa? Di sini harganya sekitar 1.400. Bintangnya 0,2. Di sini gua bakal beli yang RB ini aja ya. Apa yang beli yang 3.000 guys ya. Takut nanti enggak cukup guys, belum beli TV-nya gitu guys. Oke, kalau enggak gua beli aja yang harga 2.000 ini. Terus kalau misalnya udah komputer udah, cooling fan udah, kursi. Untuk kursi nah guys, kalau di nenek-nenek guys kursinya kayak gini guys, persis bener guys. Iya guys, benar sekali ya. Jadi sini gua enggak pakai kursi yang ini ya, seperti gua bakal beli aja kursi yang ini. Oke, terus gua bakal beli fan ini apa lagi nih? Game konsol kayak enggak usah, keyboard udah gua beli, untuk mouse sendiri gua belinya yang harganya ah yang ini aja. Monitor harga TV guys, kalau misalnya di sini wih, mahal ya. 1.400. 1.200 ini aja. Oke, table. Oh, ini dia mejanya, guys. Gila loh, mejanya mahal loh. Kita beli meja yang paling murah. Oke, kayaknya beli yang ini aja deh, guys ya. Wih. Gila, guys. Langsung di spam sama cewek-cewek, guys. Oke, gua bakal beli meja yang ini aja. Oke, kalau misalnya udah gimana? Apa langsung kita klik langsung ini? Bentar, kita lihat dulu barang-barang belanjaan kita, guys. Oke, jangan langsung di sini. Oke, ini deh, guys. Ini RB table, mana table? Nah, ini dia, guys. Wood chair. Wood chair ini kayaknya drop ini apa? Oh, kursi. Table. TV table. Apa ini ya? Oh, bener, guys. Ini, guys. Berarti, guys. TV table katanya. Apa gua salah ini ya? Wood. Woi, benar sekali, guys. Ternyata gua salah beli, guys. Bener, guys. Salah beli gua, guys. Bentar. Di sini gua salah beli ternyata. Bukan yang mejanya kayak gitu, guys. Oke, untung uang gua masih banyak, guys. TV LED table. Table-nya ini dia nih, computer desk. Ini bukan loh, guys. Buat televisi, guys. Salah gua belinya. Harusnya gua belinya yang ini, guys. Table made of wood. Computer desk. Oke lah, gua beli yang 600 aja lah ya. Oke, kalau enggak ini udah. Ya lu sendiri gua pencet Q. Oke, uang gua sekitar 3.000 lagi, guys. Modal gua ya. Oke, sebentar, di sini ada tulisan. Ini apa lagi? Ini apa ini? Oke, di sini monitor, ini mouse, air conditioner. Oke, ini bakal gua taruh aja dulu. Di sini kita akan mendinginkan apa? Kita akan ambil ya. Gua taruh aslinya di bagian. Oke, sebentar, guys. Jadi langsung di sini kita akan taruh aslinya di bagian sini dah. Jadi ke jendela ya mungkin ya guys.
Biar bagus, guys. Oke, kita akan atasin. Oke, sepertinya udah di tengah. Jadi langsung di sini kita mencet klik kanan kita yang untuk naro ya. Oke, di sini kalau misalnya, guys, AC gue sudah terpasang ya, tapi agak kurang bawah, guys. Bentar. Di sini agak kurang apa tuh namanya? Kurang bawah. Sorry. Let's go. Jadi langsung di sini kita akan taro AC-nya ke bagian sini. Oke, sebentar di sini kita akan putar lagi. Oke, ini dia, guys. Jadi langsung di sini kita akan klik kanan put. Oke, ini dia AC-nya sudah kita pasang ya. Kalau misalnya di sini, terus meja gue mana ya, guys? Kok belum tiba-tiba ya? Komputer table. Oh, ini dia. Nah, jadi langsung di sini kita akan taruh mejanya ke bagian komputer table katanya. Oke, sebentar. Oh, kalau enggak ngarep sini aja deh, Pak. Tinggal belum beli game-nya, guys, belum, guys. Oke, bentar. Ini nggak bisa di-rotet ya? Mencet Q ya? Bisanya, guys. Bentar, ini salah. Oke, ini dia. Oke, jadi langsung di sini kita akan taruh di bagian klik kanan di sini. Oke, butuhnya komputer. Bentar, gua ambil dulu komputer gua. Ini monitor, ini komputer. Ini gua ambil monitor TV. Langsung di sini kita akan taruh. Bentar, monitor harusnya ini dulu, guys. Sebentar, guys. Bentar, gua buang ini dulu. Rusak enggak itu ya? Gua mau ambil komputernya dulu. Oke, ini dia PC gaming kita, guys. PC gaming. Jadi langsung di sini kita akan drop. Kita akan ambil, kita akan taruh. Nah, dia ngadepnya ke arah sini, guys. Biar kayak di warnet gitu, guys. Sampingnya harusnya di bagian atas sih. Oke, inilah dia penampakannya, guys. Ini udah, terus kita ambil monitornya. Terus kita putar. Bentar, agak miring. Kita putar, wih, belum beli mouse gue, guys. Udah, ding, kayaknya, ding. Oke, ini dia untuk TV udah. Keyboard tadi udah gue beli soalnya. Ini dia keyboard gue, guys. Ini dia yang main game. Let's go, soalnya disini kita put. Untuk taruhannya gue taruh ke bagian sini. Biar miring ya, gue taruh miring ya. Oke, ini dia keyboardnya udah beres. Tinggal mouse ya, tikus, mana tikus. Ini dia, tikus nih, guys. Oke, let's go, disini kita akan taruh aja. Kita akan ambil. Gila, dibanting gak rusak loh. Kita akan put. Oke, ini kita akan putar, guys. Untuk mouse di bagian sini. Klik kanan. Oke, tinggal kita kasih kursi doang, guys. Ini dia kursi kayunya, tapi dia agak jelek ya. Tapi untuk sementara ya, ibaratnya masih ngerintis, guys. Masih awal-awal ya. Jadi sini kita akan mencoba aja. Sebentar, satu putar lagi. Terus kita langsung open aja. Gue juga mau lihat, guys, gimana mekanismenya. Put, klik kanan. Oke, di sini kalau misalnya nih, desktop 0 katanya, guys. Terus untuk wih. Taruh. Salah, ambil ya, sorry. Oke, jangan langsung di sini kita klik kanan. Oke, di sini desktop view-nya. Jadi langsung di sini kita akan ngebuka, guys. Oke, open ya, let's go main warnet. Eh, masuk ke net ya. Bapak-bapak ini bisa kita pukul ya. Gelandangan, guys, jangan, guys, kasihan, guys. Oke, tinggal kita tunggu pelanggan aja, guys. Pokoknya sudah malam kah dunia? Oh, sudah malam dunia, guys. Bentar. Oke, ini kita tinggal tidur aja. Jadi besok kita akan buka, guys. Ya di sini gua mau tidur aja. Di sini enggak ada jam kok. Oke, jalan langsung di sini. Oke, guys. Jadi di sini sudah sekitar jam 9 pagi. Jadi langsung di sini kita akan ngebuka warnet kita, guys. Untuk pertama kalinya ya. Oke, ada alarm, biarin aja di situ biar bunyi-bunyi sendiri tuh. Oke, let's go. Jalan langsung di sini. Kita akan menuju ke warnet kita. Harusnya kita matiin dulu sih itu tadi, guys. Wih, dia ada yang mau maling ini, guys. Mau mencurigakan abang itu. Oke, okay, let's go. Kita menuju ke warnet kita. Mana warnet kita? Oke, okay, open nenek-net, let's go. Waduh, langsung berantakan lagi dibuatnya. Eh, gue belum beli game, guys. Bentar, guys. Gue belum beli game, neng. Bentar. Di sini gue mau beli game GTA sama game Half-Life, maksudnya FIFA, karena banyak yang main bola, guys. Oke, okay, jalan di sini. Kayaknya otomatis ya, kalau misalnya udah kita beli ya. Hit Q. Oke, uang gue sekitar 2000. Apakah ada paketnya? Oh, nggak ada, guys, ya. Udah otomatis mungkin. Oke, di sini ada pancingan, bukan, ding. Kita akan coba dulu apa? Harus mau start ini, kita akan lihat. Ini gimana cara dingin nih, guys, ya? 24 loh derajat. Widih, ini dia, guys.
Orang dia lagi main GTU guys, Grand Theft Udin. Ini dia pelanggan pertama kita guys. Wih, dia emang ngeri kali ini baju pakai tato lagi deh guys. Main warnet ya guys. Tuh lagi main GTU dia. Grand Theft Auto Udin. Oke, jangan langsung di sini kita akan taruh dulu. Oh, ini dia jamnya guys. Kalau misalnya lihat ya jam 10 pagi ya. Oke, sebentar ya, Pak. Sorry, Pak. Lagi masih ini, Pak. Berapa kah dapat ya, guys? Wih, guys, guys, itu dia pelanggan pertama kita, guys. Pelanggan pertama kita. Bentar, Pak. Ini masih kotor, Pak. Ini buang-buang sembarangan nih, Pak. Oke, let's go. Ih, pagi ya, deh, guys. Tinggal, ding. Agak bingung gitu dia. Apalah katanya ini. Oke, guys. Sorry ya, Bang. Masih ngerintis, Bang, ibaratnya kan. Puter cuma satu katanya. Oke, guys. Sabar, Bang. Oh, di sini juga gue mau ngatur ini temperaturnya gimana guys ya? Crypto exchanger nenek net myself bukan? Sebentar guys, sebentar guys. Di sini ada orang mencurigakan. Apa bang ini? Mau pukul nanti dia nih? Paling ya guys. Kau meninggal kan? Siapa lah? 175 gua dapat duit. Dan TV gua juga hampir dipalingnya sama dia, guys. Ih, komputer gua loh bahkan. Tumpah orang itu, guys. Untung aja lo ketahuan sama gua lo. Ayo sebentar-bentar di sini kita akan taruh aja lagi. Kanan. Oke. Okay. Dari sini uang gua sekitar 2700, guys. Jadi sini gua mau nyeting-nyeting apa tuh namanya? Komputer kok. Widih. Ada ini lagi nih, kalau gue konfir gimana guys? Mungkin ke-hack ya jadi ya. WWW ini apa lagi nih? Website ini ya? Apa ini ya? Ini apa? Wih, bayar hotel loh. Gila guys, kita disuruh bayar guys. Lo gue bayar aja dah. Oh ini tagihan kita ya? Oke. Oke, disini juga kita bisa ngedein lahan. IC design, jangan. My komputer, desktop 0. Oh, komputer gue itu ya. Nenek-nenek store. Wallpaper, spread to the wind. Ini main judi nih guys. Oke, selamat datang bang, main bang. Healing berapa bang? Main 2 jam mas. Oh iya iya, siap-siap. Main 2 jam deh guys, lumayan guys. Sebentar. Mesek, dead skin. Ih, ketawa deh guys. Bahagia kali kayaknya. Lagi bahagia bang ini. Waduh, ekspresinya tidak membahagiakan, guys. Enggak tahu itu lagi main apa deh, guys. Main perang-perangan mungkin ya. Jadi sini gua mau apa? Makan dulu sebentar, guys. Gua mau beli makanan. Ya sebentar. Bang, beli bang, makan bang. Sama lah, guys. Orang warnet juga manusia ya. Wih, dia ada inian gaming nih, guys. Ih, mahal lagi. Gitu. Ah. 99. Ih, mahal, bang. Apa gue beli cheer ini ya? Kalau misalnya gue beli di website berapa? 49 kalau misalnya gue beli yang itu ya. Kalau gue beli di website berapa? Bentar, kita ke Amazon. Cheer. Kita dulu guys. 49. Cheer. Mahal guys, kita beli aja deh guys ya. Soalnya gue mau apa? Ngebuat lagi satu lagi kayak warnet nih guys. Pengen pukul orang ini guys. Gak bayar terpukul, sumpah ya. Maling orang ini pukul aja lah. Kan meninggal kau. Gila loh, ini baru beberapa saat aja. Oke. Jadi sebenarnya gue mau beli PS juga guys. Kalau misalnya mau apa rakit PS berapa? Mahal gak ya? Ini kan komputer. Bentar ya. Harga PS berapaan sih pak? Amazon. Game konsol. Harganya murah sih guys. Mungkin orang-orang mau main bola ya. Mungkin guys. Gila ada PS4 loh. Coba lah sebentar guys. Kita akan coba ya. Gue ngeri loh. Tau-tau apa itu abang itu. Jadi sepertinya gue mau beli PS aja deh guys. Bang, ayolah bang. Jangan nakal-nakal. Sini gue mau beli ini sebentar. Sini gue mau beli ini. Bentar pak. Nah ada orang ini lagi guys. Mencurigakan ngeri lo gua. Aku yang tinggal kinian guys, mana PC mahal lagi. Pukul aja lah ya, biar orang ini insap. Tumpah deh. Sebentar, di sini gua mau apa? Cari-cari bahan dulu.
Oke, di sini nggak jual PS ya bang? Ada headset gaming. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Jadi sepertinya di sini kita akan apa? Udah bang, seru nggak bang? Hah? Oh, nggak seru katanya. Hah? Butuh apa itu? Oh, butuh minum deh guys. Gimana bang? Saya belum ada jualan. Sebentar, saya mau beli PS dulu bang. Ayah bang itu mau beli-beli juga katanya. Ntar, sama di sini gua ke Amazon, gua mau beli yang namanya meja lagi guys. Mana table, kita beli table yang murah aja. Mana table yang murah? Bintang-bintang 1. Komputer deh. Oke, ini gua beli. Sudah gua beli kan? Apple, PS mana PS? Gua mau beli PS dulu guys. Konsol gua beli yang waduh guys, kan misalnya di hack gua guys. Jadi 16 detik loh. Gimana itu kalau misalnya ngehack kayak gitu? Mungkin diamin aja guys ya, sampai ininya habis ya. Oh iya. Sumpah emang hacker itu guys. Kok di sini gua ambil dulu meja ini. Bisa enggak dijadiin meja PS? Ini buat TV nih guys. Bentar-bentar di sini kita putar aja di sini. Gua bakal taruh di bagian sini aja. Oke. Okay. Let's go. Sudah kah? Apa itu? Lost koneksi katanya. Tolah bang. Ih, bayar nggak bang itu? Nah, bayar guys, lumayan. Dapat 200 guys. Apa kita beli komputer aja langsung ya? Jangan kita beli ini guys. Maksud gue biar sekalian gitu. Tapi uang gue belum mampu guys. Untuk nge-backupnya guys. Gue dari komputer table. Kirain tadi orang ya. Ternyata homeless ya. Oke, sebentar di sini kita akan put. Oke, sebentar di sini nggak bisa mencet R ya, rotate-nya ya. Bisa sama R. Oke, sebentar di sini gua akan taruh aja. Oke, sebenarnya gua mau beli PS, guys. Widih. Gede kali dia. Agak jauh deh, guys. Ini mau gua deketin nantinya. Ih, nonton. Mantap. Sorry mbak, kambil mbak, sorry mbak. Lagi enak deh guys. Nonton itu ya, nonton video ekek ya. Wah nggak bayar, cuma bayar 25 guys. Oke okay, let's go. Jadi sini gue mau beli PC lagi, gue cicil aja lah guys. Ntar di sini gue mau beli komputer. Desktop 1 not is complete ya, benar-benar emang belum. Kayaknya gue mau beli. Bentar ya. Kalau misalnya ini harusnya gue tutup aja ya. Oke ini deh guys. Pokoknya warnet gue bebas lah, nggak usah lah. Mau dia nonton apa juga guys, bodo amat ya. Yang penting duit ya. Penting gue dapat duit ya. Mau dia nonton aneh-aneh juga bodo amat ya. Jadi langsung di sini gue akan taruh dulu kursinya. Oke ini lagi main game guys. Oke di sini kekurangan monitor, mouse, keyboard. Tapi di sini belum ada yang jual sih. Oke ini masih siang kan? Masih jam berapa? Kita tutupnya sampai sore aja guys. Ini masih jam sekitar jam 4 sore. Oke sebentar kita akan tutup. Idih, di stop om guys. Apa gue beli PS ya? Amazon. Kalau misalnya beli mouse yang termurah berapa? Gila, mouse RGB guys. Jadi sini ada sekitar 300. Gue mau beli aja mouse. Kayaknya gue bakal beli komputer lagi aja. Oke, jadi sini gue bakal beli keyboard yang murah. Headset gaming kayaknya nggak usah. Terus gue beli monitor dulu. Monitor gue beli yang harganya sekitar 1.200. Oke, tinggal kita kumpulin aja uangnya buat beli PC, guys. Biar bisa dua orang ya. Oke, sudah, mbak. Mantap nggak, mbak? GG nggak, mbak? Oke, 148, guys. Oke, ini dia moisturizer kita. Karena soalnya sini kita akan klik kanan di sini. Terus kita akan taruh ke bagian kanan. Oke, ini dia mouse. Mouse pertama. Keyboardnya kok belum datang ya? Padahal gue beli ya. Oh, ini ding. Oh, jadi kirim. Ini apa lagi nih? Oh, ini keyboard. Ini keyboard ya. Kita akan put. Bentar, di sini kita akan bentar, salah putar. Kita akan taruh ke bagian sini. Kita akan klik kanan. Oke, tinggal monitor.
Ini kayaknya udah gue beli tuh kan, benar. Grand QQ. Itu kekurangan apa sih? Maksudnya apa sih itu? Oke, gue taruh aja dulu bagian sini, terus gue klik kanan. Oke, tinggal ih, kok keyboard belum? Padahal udah keyboardnya. Ini nih pak, keyboard pak. Oh, udah semua, tinggal komputernya yang belum. Senang kali orang itu guys, bunyi-bunyinya, hahaha katanya. Mana bang? Jangan bilang gak bayar abang tuh. Pukul lah mau bayar. Ini dia baseball. Ah, $73 lumayan guys. Emang kebeli PC ya? Ini buat apa sih sebenarnya? Juga sebenarnya bisa beli ini guys, jajan-jajanan guys. Belinya di mana ya jajan-jajanan ya? Klik to the LO, udah ada akses 18 plus. Gila sumpah. Suruh nontonnya yang video-video aneh guys. Video geli-geli guys. Poster ini apa? TV LCD ini apa? Apple ini apa? Jadi bisa beli laptop ya? Set gaming kayaknya gak usah dah. Gaming chair, komputer case, arcade machine, air cooler. Oh, kita juga bisa diklik ya, sekali misalnya tuh full tuh, uangnya semakin bertambah ya. Oke lah kalau begitu, ini ada pekerja juga. Sebenernya gue juga bisa beli game baru sih, tapi enggak lah ya, gue mau kumpulin dulu sel item, tutorial, BTC, segala macem. Ada pesan juga desktop, jadi send me energy drink. Iya bang, enggak bisa bang, kita harus beli dapur guys. Kalau misalnya kita mau itu ya. Oh, di jam 8 malam guys. Oke, sebentar lagi habis bapak ini kita tutup ya. Oke, sebentar di sini kita akan close aja. Kita akan close. Kalau misalnya kita close, dia udahan enggak? Oh, udahan guys. Oke, jalan terus sini. Ini kekurangan komputer nih. Oke lah, kita akan kembali besok guys. Kita akan tidur aja dulu. Ini sambil biar ngerestar lagi ya. Let's go. Kita akan coba ke hari selanjutnya. Dan oke guys, ini sepertinya kita sudah dari selanjutnya. Sepertinya untuk episode kali ini sampai di sini aja karena waktunya sudah terlalu panjang. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jika ada masukan, silahkan tulis kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya besok. Sampai jumpa.